Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya SV Anwar. Kali ini kita akan melihat sebuah kilas balik terhadap sekolah di Gresik, Jawa Timur, yaitu SMKN 1 Tirorejo. Oke, yuk kita tengok sejenak tampilan berikut ini. Ya, begitulah keadaan SMKN 1 Tirorejo, Gresik, Jawa Timur yang dulu dan yang sekarang ini. Memang dulunya banyak sekali kekurangan dan memerlukan kemajuan, dan sekarang adalah sebaliknya, banyak pembenahan dan perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan. Di awal pembentukannya hanya ada dua jurusan, yakni TEI dan TTL atau Teknik Elektro Industri dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Sekarang ini sudah ada 5 jurusan. 3 yang terbaru adalah ABL, TPM, dan MM, yang artinya Analisis, Pengujian Laboratorium, Teknik Pemesinan, dan Multimedia. Tentang jumlah siswa, sekolah ini di awal-awal pendirian, di tahun-tahun ke 1, 2, atau 3 tahun, jumlah siswa berada pada kisaran 200, maka sekarang lebih dari 1000 siswa yang sedang menimba ilmu di sekolah SMKN 1 Tirorejo ini. Para siswa belajar di sekolah ini mulai hari Senin sampai hari Sabtu, dan kalau minggu libur. Ini adalah mulai di awal pendirian sekolah sampai pada 2 tahun yang lalu. Sedangkan sudah 2 tahun ini menerapkan sistem belajar full day school atau sekolah satu hari penuh, mulai pagi sampai sore, maka liburnya Sabtu dan Minggu. Tentang kegiatan ekstrakurikuler, mereka bisa memilih dari sekian banyak kegiatan ekstra.
Misalnya ada kegiatan PMR, ada pelanggaran remaja, basket, bola voli, futsal, SKI, tari, albanjari, basket, padus, seni bela diri, silat, dan jurnalis. Ada juga super badger atau khusus untuk supporter. Jelasnya, yuk kita ikuti penjelasan Bapak Kepala Sekolah. Saya Suyono, Kepala SMK Negeri 1 Jogja, akan sedikit menceritakan tentang apa betul berdirinya SMK Negeri 1 Jogja ini. Berdiri tahun 2010 dengan memiliki dua program. Sekarang saat ini sudah memiliki 5 program. Saya masuk ke SMK Negeri 1 tahun 2015. Saat saya masuk hanya memiliki 4 ruang praktek siswa. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah memiliki 13 ruang praktek dengan jumlah siswa saat saya masuk itu sekitar 700-an. Saat ini sudah mencapai 1.100 siswa. Pada saat ini kita sudah bekerjasama dengan puluhan industri, di mana beberapa industri sudah melaksanakan program Lean and Match. Bahkan ada industri yang melaksanakan kelas industri, dan ada industri yang juga melaksanakan suatu program, di mana temukan belajar bagaimana dalam pilot project, yaitu PT Bajab mengajarkan suatu magang, yang dimana magang itu bisa dipilih siswa dari 5 paket antara 30 hari sampai dengan 180 hari. Ayo gantian ke selanak. Bapak ibu dulu di depan. Kemudian dari sisi prestasi, pada saat ini sudah ada perubahan yang cukup gratis. Kita kemarin sudah mengikuti seleksi lomba kompetensi siswa. 3 yang kita ikuti kategori lomba, di antaranya 2 masuk ke provinsi. Sama di bulan Januari, akhir Januari ini ada pelaksanaan. Itu juga sarana-sarana untuk tempat bermain, tempat berolahraga, tempat ibadah, semuanya harus dengan bertahap kita sempurnakan. Kita
sesuai dengan nawacita dari Bapak Presiden, utamanya adalah pendidikan karakter, sehingga tempat ibadah, tempat bermain, tempat mengembangkan kreativitas maupun daya sedika, sedikit demi sedikit, tahun demi tahun harus kita penuhi. Semuanya ini tidak lain adalah berkat kerjasama dari semua Bapak Ibu Guru Sakti itu yang semuanya mendukung tentang bagaimana untuk meningkatkan prestasi baik dari segi akademis maupun non. Mendukung tentang prestasi maupun pelaksanaan guru, beberapa sarana yang memang harus dipenuhi. Beberapa alat juga kita penuhi, baik bantuan APBN, APBD, maupun melalui dana dari sekolah yang sumber dananya bisa dari APBN, APBD, maupun dari dana bantuan masyarakat yang dikenal dengan bantuan kita. Sampai dengan awal tahun 2020 ini, pelaksanaan untuk pemenuhan sarana terus berlangsung tanpa henti. Semuanya ini adalah dukung oleh orang tua wali murid yang menjadi tokoh utama untuk pembangunan sekolah. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum. Demikianlah sekelumit kisah kilas balik SMKN 1 Triorejo, Gresik, Jawa Timur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.